Ini adalah episode keempat. Pada 3 episode sebelumnya, kita sudah menjawab 5 dari 10 argumen yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. Pada episode ini, kita akan membahas topik nomor 6 dan 7, yaitu soal perhitungan gerhana dan horizon yang tampaknya membuktikan bahwa bumi ini lengkung. Kita mulai dengan topik ke-6, tentang gerhana yang bisa diprediksi secara akurat oleh NASA. Kita sejak kecil diajarkan bahwa gerhana bulan terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi yang berbentuk bola. Suatu hal yang tak mungkin terjadi jika buminya datar. Gerhana bahkan bisa diprediksi dengan sangat akurat oleh NASA sampai kehitungan jam dan menit kapan terjadinya. Tentu Anda berasumsi bahwa NASA menghitung rotasi orbit bulan dan orbit bumi mengelilingi matahari sehingga dapat secara tepat memprediksi kapan bulan masuk bayang-bayang bumi. Betul? Salah. Salah besar. Mari kita buktikan. Kita cek situs NASA bagaimana sebenarnya mereka memprediksi gerhana. Kita lihat, di situs resminya, NASA bisa menghitung gerhana secara akurat dengan menggunakan siklus Saros. Apakah itu? Siklus Saros adalah metode penghitungan yang dibuat oleh kaum Babilonia kuno atau sekarang Irak ribuan tahun yang lalu. Astronom Babilonia kuno mengamati bahwa gerhana adalah peristiwa rutin, sama seperti terjadinya siang dan malam. Mereka menghitung dari gerhana yang satu ke gerhana yang lain sehingga menemukan siklusnya yang disebut siklus Saros. Menurut pengamatan astronom Babilonia kuno itu, gerhana bulan terjadi dalam siklus 18 tahun, 11 hari, dan 8 jam. Siklus ini juga berlaku untuk gerhana matahari. Berdasarkan kalender Saros itu, NASA dapat memprediksi gerhana selama 150 tahun, dari tahun 1901 sampai tahun 2045. Kemudian NASA membuat animasi gerhana, seolah-olah prediksi itu dibuat dengan menghitung pergerakan bumi dan bulan mengelilingi matahari. Padahal sebenarnya mereka menggunakan siklus Saros bangsa Babilonia yang tak ada hubungannya dengan bentuk bumi. Mau buminya kotak kek, segitiga kek, tetap saja gerhana bulan terjadi dan kalendernya seperti itu. Bangsa Babilonia kuno sendiri membuat siklus Saros yang akurat itu karena menggunakan asumsi bahwa matahari dan bulan mengelilingi bumi alias geosentrik. Pertanyaan yang sangat penting adalah, mengapa NASA yang memiliki budget 256 triliun rupiah per tahun mampu menggaji profesor-profesor dan doktor-doktor manapun di dunia yang sangat pandai astronomi, geologi, matematika, animasi komputer tidak menghitung prediksi gerhana melalui pergerakan bumi mengelilingi matahari, melainkan menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno ribuan tahun yang lalu? Kita akan menjawab pertanyaan ini nanti, karena ini semua disebabkan oleh asumsi dasarnya. Dikatakan bahwa jarak bulan dan bumi adalah 384.400 km. Anda pasti berpikir bahwa itu diukur atau dihitung oleh sains modern. Padahal, jarak bulan dan bumi dihitung oleh ilmuwan Yunani kuno, Aristarchus of Samos, 2.300 tahun yang lalu. Aristarchus menghitung jarak bulan dengan menggunakan rumus trigonometri pada saat gerhana bulan dengan asumsi bahwa gerhana terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi. Jadi ini cerita lama. Seperti telah disampaikan pada episode yang lalu, teori bumi mengelilingi matahari sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Aristarchus bahkan menghitung jarak bulan berdasarkan asumsi tersebut. Maka didapatlah angka 240.000 miles atau 384.400 km. Apakah ini fakta? Tentu saja bukan. Ini adalah perhitungan trigonometri dengan asumsi bahwa gerhana terjadi karena bulan masuk bayang-bayang bumi. Analogi sederhananya begini. Ia menghitung panjang badan tikus dengan mengukur panjang ekor yang ia asumsikan adalah ekor tikus. Menjadi masalah jika yang dia ukur adalah ekor gajah, sehingga menghasilkan perhitungan badan tikus sebesar badan gajah. Dengan menggunakan asumsi yang sama, Aristarchus kemudian mengukur diameter bulan. Lewat fenomena gerhana, didapatlah angka diameter bulan 1 per 3,6 kali bumi, yaitu 3.474 km. Setelah mendapat jarak bulan, ilmuwan Yunani kuno 2.300 tahun lalu itu mengukur jarak matahari. Didapatlah jarak matahari 149,6 juta kilometer dari bumi. Persoalannya, angka itu 400 kali lebih besar dari jarak bulan ke bumi. Padahal, kita selalu melihat bulan dan matahari besarnya hampir sama, yang menyebabkan gerhana total jika matahari tertutup bulan. Maka dibuatlah asumsi baru. Matahari dan bulan kelihatan besarnya sama, padahal jaraknya, menurut hitung-hitungan Aristarchus tadi, 400 kali lebih jauh, karena matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan.
Dengan begitu pula, disimpulkan bahwa matahari besarnya 109 kali bumi. Beginilah cara mengukur dengan rumus di atas kertas. Perhitungan matematikanya memang benar, namanya juga ilmu pasti. Asumsi dasarnya yang salah dari awal. Maka dimulailah dogma sains modern bahwa matahari itu besar sekali. Matahari 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan. Tapi jaraknya 400 kali lebih jauh sehingga kelihatannya sama besarnya dengan bulan. Panca indera dan logika kita dikalahkan oleh asumsi rumus. Dari mana Aristarkus 2300 tahun lalu bisa memastikan bahwa gerhana bulan terjadi karena masuk bayang-bayang bumi? Sampai sekarang pun, kalau benar gerhana terjadi karena bulan masuk bayang-bayang bumi, mengapa NASA masih menggunakan kalender Saros untuk memprediksi gerhana? Mengapa NASA tidak menghitung sendiri dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari? Jawabannya sederhana, karena memang hitungan itu salah semua akibat asumsi dasarnya yang salah. Gerhana tak akan pernah bisa diprediksi jika menggunakan angka-angka itu. Berbeda dengan cara memahami alam lewat hitungan rumus di atas kertas, observasi alam secara langsung menunjukkan hal yang sebaliknya. Matahari begitu dekat di atas awan, bukan 150 juta kilometer seperti yang mereka katakan. Matahari tidak begitu besar, bisa Anda lihat dari pantulannya di awan itu. Pantulan warna putih di awan itu hanya bisa terjadi jika mataharinya tidak sebesar dan tidak sejauh seperti yang mereka katakan. Di permukaan bumi, kita bisa melihat cahaya matahari menyebar melebar dari balik awan. Hal itu tak mungkin terjadi jika mataharinya jauh dan buminya lengkung. Mereka beralasan bahwa itu disebabkan oleh atmosfer. Padahal, jika buminya lengkung, atmosfernya cembung, dan cahayanya bukan melebar seperti itu, tapi justru mengerucut. Kita bisa buktikan sendiri fenomena ini dengan menggunakan karton yang dilubangi mengikuti pola awan tersebut. Jika mataharinya jauh seperti yang mereka katakan, terbukti bahwa sinarnya tidak melebar. Kita bisa lihat sinar mataharinya paralel. Karton yang sama, jika sumber sinarnya dekat, seperti lampu misalnya, terbukti sinarnya melebar. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa fenomena sinar dari awan itu menunjukkan bahwa mataharinya dekat dan lokal. Rumus trigonometri yang sama bisa diterapkan dengan asumsi yang berbeda. Tak perlu menggunakan asumsi bayangan di bulan. Perhitungan trigonometri jarak matahari bisa dilakukan dengan asumsi yang lebih nyata, yaitu derajat kemiringan sinar matahari yang bisa diukur dari bayangan benda di bumi. Dibutuhkan setidaknya 3 lokasi yang berbeda. Sama seperti Google Maps bisa memprediksi jarak Anda dengan menggunakan 3 tower telkom yang berbeda. Bedanya, cara mengukur ketinggian adalah dengan menggunakan triangulation, yang biasa dilakukan untuk mengukur ketinggian gedung, gunung, dan lain-lain. Hasilnya, jarak matahari hanya 3.583 miles atau 5.766 km saja. Matahari dan bulan begitu dekat. Dari jarak itu, bisa dihitung diameter matahari, yaitu 32 miles atau 51,5 km. Begitu pula diameter bulan, yang besarnya memang hampir sama. Matahari dan bulan tak sebesar seperti apa yang dipropagandakan selama ini. Semua orang bisa mengukur jarak dan diameter bulan dan matahari tanpa menunggu gerhana, seperti yang dilakukan oleh Aristarkus 2300 tahun yang lalu. Buat apa menghitung trigonometri berdasarkan bayangan yang ada di bulan? Kita semua bisa menghitung trigonometri berdasarkan bayangan yang ada di bumi. Permasalahan dari angka-angka sains modern ada pada asumsi dasarnya, bahwa sinar bulan adalah pantulan dari sinar matahari dan gerhana terjadi akibat bulan masuk bayang-bayang bumi. Itu adalah teori, bukan fakta. Bulan punya sinar sendiri yang sifatnya berbeda dengan sinar matahari. Faktanya, efek sinar bulan terhadap hewan dan tumbuhan berbeda dengan efek sinar matahari. Sinar matahari panas, sinar bulan justru dingin. Matahari dan bulan adalah simbol keseimbangan alam, yin dan yang. Seiring dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth, banyak orang mengukur temperatur sinar bulan. Caranya mudah, dengan menempatkan 2 buah termometer. Yang satu di tempat yang kena sinar bulan, yang satu lagi ditempatkan di dekatnya, tapi tak terkena sinar bulan.
Hasilnya sangat jelas. Bidang yang terkena sinar bulan, temperaturnya lebih dingin dari yang tidak terkena sinar bulan. Ini tak mungkin terjadi jika sinar bulan yang dingin adalah pantulan dari sinar matahari yang panas. Karena sinar bulan bukan pantulan dari sinar matahari, maka gerhana bukan disebabkan oleh bayangan bumi. Begitupula jika kita perhatikan bulan pada pagi hari, jelas terlihat bahwa itu bukanlah bayangan bumi, melainkan langit di belakangnya. Bagaimana mungkin bayangan bumi bisa berwarna biru langit seperti itu? Bulan tak berbentuk bola seperti yang mereka katakan. Jika diamati dengan seksama, kadang di bagian tubuh bulan terlihat bintang yang ada di belakangnya. Itu sebabnya zaman dulu ada simbol bulan dan bintang, di mana bintang memang benar-benar terlihat menembus tubuh bulan. Seperti telah dibahas pada episode sebelumnya, asumsi di atas asumsi. Jika asumsi dasarnya salah, maka semuanya runtuh. Sinar bulan bukan pantulan sinar matahari. Maka, gerhana bukan akibat bayang-bayang bumi. Akibatnya, asumsi trigonometri jarak dan diameter bulan menjadi salah. Konsekuensinya, perhitungan jarak dan diameter matahari menjadi salah pula. Akibatnya, seluruh perhitungan alam semesta menjadi salah, dan seluruh kosmologi sains modern menjadi runtuh. And so I'm going to show you the mathematics behind how we can predict when they're going to happen. We can do the calculations on the elliptical orbit of the moon as the Earth goes around the sun, and we can calculate how often the moon goes between the sun and the Earth. Unfortunately, it's not that simple. In fact, every single number I've given you in this video, every direction, every speed, every angle, every time, they're all only approximations. They're averages. The whole system is constantly changing. It is a wonder we have eclipses at all. What this means is we can't make any meaningful, proper, long-term predictions about solar eclipses. But then, out of all this chaos, another cosmic coincidence steps forward to save the day. It's called the Saros cycle, and it allows us to predict when eclipses are going to happen in the reasonably near future. Maka kita kembali pada pertanyaan di awal tadi. Mengapa NASA, yang memiliki budget 256 triliun rupiah per tahun, mampu menggaji profesor-profesor dan dokter-dokter manapun di dunia yang sangat cerdas dan memiliki pengetahuan yang hebat, tidak dapat menggunakan angka-angka tersebut untuk memprediksi gerhana? Bukan karena para profesor dan dokter itu bodoh, melainkan karena memang angkanya yang salah, tak akan bisa digunakan untuk prediksi gerhana.